Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Kali ini kita troubleshootingnya adalah servis AC Innova double blower yang di belakang ya. Jadi yang perlu kita bongkar adalah ini jok paling belakang sebelah kanan, kita copot. Nah, terus tutup samping ini. Nah, joknya kita lepas dulu, jok sebelah kanan paling belakang bagasi, kemudian cover decknya ini kita copot dulu. Nah, dia berada di sini blowernya. Nah, ini tempat blowernya di situ. Ini penyakitnya airnya mampet karena kotor. Jadi ada bunyi kerucuk-kerucuk air di belakang. Karena air pembuangan AC-nya nggak bisa keluar. Dikarenakan mampet. Karena kotoran. Nah, evaporator di dalamnya ini terlalu kotor sehingga debu-debu jadi lumpur dan dia menghambat saluran pembuangan AC. Ini blower kita copot blower. Oke, letak blowernya di situ. Nah, ini evaporatornya di dalam sini. Dalam ada selang pembuangan AC, ini udah kita copot ya. Ini buat pembuangan AC, ini udah kita semprot, udah kita bersihkan. Tadi mampet lumpur ya. Nah, di sini juga ada pipa kecil di dalam sini, agak nggak kelihatan di dalam sini. Ini ada pipa pembuangannya di situ mampet. Mampetnya perlu kita semprot biar aliran airnya lancar nanti ya. Coba bersihkan dulu. Semprot double blowernya ini. Terus runtuh. Pipa pembuangan air AC yang kecil. Nanti kita semprot dari sini. Ini di dalam isinya air, teman. Coba kita semprot aja dari dalam, Pak. Naik aja. Nah, nanti kita lihat airnya bakal keluar semua itu dari. Dia terlalu padat tuh ini, nggak mau keluar air. Bentar. Kita lepas buat restannya, resistornya dulu di sini. Nah, buat nyemprotnya biar lebih mudah, lebih gampang. Kita ambil kawat aja, kawat buat nyodok ya, nyodok lubang pembuangan AC-nya biar nggak mampet. Di dalam sini banyak airnya. Nah, kita coba semprot dari situ deh. Kalau nggak bisa kita col. Keluar air. Nah, kita colok selang pipa pembuangannya di sini. Ini mampet, wah kotornya. Oh, langsung banjir tuh airnya tuh. Tuh langsung keluar airnya tuh. Nah, langsung keluar. Banjir ngocor. Itu yang bikin masalah mampet. Kita colok dikit pakai kawat dan lubang. Nah, itu masalahnya. Bikin AC nggak dingin ini. Oh. Iya. Air apa? Bikin AC nggak dingin. Oh,
bab AC double blower gak dingin ya, mampet. Nanti selangnya kita pasang lagi nih di dalam sini. Karena agak susah. Kita pasang agak sempit nih. Nah, kita pasang selang pembuangannya ya. Ini. Ya, kita pasang blower ya.